ininya ini enggak nyaplok. Enggak nyaplok. What? Ya. Pating kradak ya. Iya. Biar enggak gojlak. Enggak gojlak. Nah, nyatane gojlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Kali ini saya sedang di pantai. Ini salah satu pantai di Kebumen lah. Pantainya enak. Ini di tempat parkir. Tapi kita bahasnya bukan bahas pantainya. Di sini kita akan bahas motor. Ini motor apa mau? Supra Ngarit spek elit. Supra Ngarit skin elit. Ya, speknya sih biasa aja. Saya juga sudah membahas ini konsumsi bahan bakarnya si Supra ini. Karena kita akan roasting, kita panggilkan langsung si yang punya ini. Ayo ke sini, Bro. Di mana? Hadi Rian Saputri ya. Kane, Bro. Rian Saputra. Saputra ya. Motivasi modif. Ini modelan apa? Bahasa ngapak Indo ora masalah. Ya gaya perdesaan, Bro lah. Ya ki gaya-gaya ne wong desa kayak gini, guys. Iya. Untuk part modifnya kita nanti bahas mulai dari mana dulu ya? Keseluruhan bodi nih kan, karena kita roasting kita jadi langsung omongkan saja ya. Jadi bagian sini ini kan bodi, ada tempat aki ya, tempat akinya di sini dicopot dan kepengen terlihat plong ya. Yoi. Nah sini kan bisa dibuka. Nah yang samping kiri sini, nah samping kiri sini belum dipotong ya, ini modifikasi pelajar mumet ya. Bodi semuanya full hitam. Bagian sini ini patah ya? Ora patah, Bro. Ininya ini enggak nyaplok. Enggak nyaplok. Enggak krep ya? Iya. Pating kradak ya? Iya. Pating kradak ya. What? Jadi dicopot ya? Iya, nah, ini sebelah depan. Ini dikasih kabel tali. Biar apa ini? Biar enggak gojlak. Nyatane gojlak. Ini kenapa ini? Ini kan baut ada 3 harusnya kan, ya, di bawah 2, satu patah, yang belakang patah juga. Iya, yang belakang ini yang patah, bukan yang depan. Oh, sing isor kan alo, Bro. Bro. Lah iki, Bro, sing mburi. Lah. Oh, jeneng bapake, Bro. Ya inilah. Lampu-lampu kita, Pak, selampu. Lampu ini di stiker ya. Iya, di spotlight. Biar apa? Biar enggak kelihatan jalannya atau bagaimana? Iya, biar agak enggak keplong gitu warna putihnya. Oh, biar kelihatan garang ya. Iya. Lampu sen masih nyala? Enggak. Oh, sangat tidak taat Anda. Di bagian sini ini sengaja ya dipatahin kayak gini ya. Enggak, karena ini patah sendiri. Bukannya mau dipasang ini master rem. Enggak, ini enggak, udah ya. Patah. Udah dari patah. Kemarin. Sini juga patah. Ini patah, yang ini dipatahin ini. Ya ini karena untuk kopling ya, nanti kita bahas koplingnya. Jadi modifannya campuran patah-patah juga ya. Sangat ada seninya. Baut patah, ininya patah. Banyak yang patah ya. Iya. Nah ini cok model apa ini? Kalau dibilang anak-anak muda di pelajar-pelajar ini bahasnya cok apa? Cok apa sih ya? Cok kapras. Kapras biasa. Ini habis berapa ini? 50 sama kulitnya. 50 sama kulit. Iya, mapas. Ya, sangat pelajar sekali. Kemudian kita bahas velgnya nih, velg. Ini velgnya pakai TK, untuk ukurannya 140 depan belakang ya. Iya. Ringnya 17 tentunya. Dan ini rujinya TDR seal chrome, tromol ori. Iya. Yang lain masih ori. Nah, ini buat teman-teman yang mau ngirit ya. Ban belakangnya bisa pakai ban depan orinya. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, cakep lah. Bagian depan ukuran velgnya sama ya, 140, cuma ini banyak pakai 70-80. Aspira Primeo 70/80, tromol standar, disc standar. Nah ini disc bawaan Supra lubang 5 yang celong kayak gini, ini lumayan jarang untuk variasinya sih. Master remnya standar ya. Tapi ini udah pakem banget ya. Nah ini selang remnya diganti apa ini? Harga 95 sama master rem ini. Rim. Master rem sama ini 95. Iya. Wah, sangat murah sekali. Tapi ini pakem, guys. Pakem. Cuma feel-nya enggak ada. Nah, ini master remnya nih. Sebenarnya master rem kayak gini niru Moge ya. Tabung terpisah. Cuma ini sebenarnya masih sama.
modelannya aksial ya ke sini ya, bukan yang radial. Ini mungkin 50 ribuan ya kalau tanpa serang rem ya. Iya. Yang penting kan tabungnya gede. Tabung gede artinya apa, Bro? Ya ben oline akeh, Bro. Omen ora cepenteng. Omen ora cepenteng. Tolong. Lah ora ngaruh lah. Nek ki kan ora kalong. Nek ki nurun ki kampas entek. Nek ki kalong berarti ana sing bocor kayak gue lo. Iya. Ngasuk ganti dekolit. Ya. Ganti sing lebih gede sing kayak mangkok kayak gitu. Iya, ngasuk ganti dekolit. Ini lumayan cakep. Nah, ini hand gripnya. Hand grip Shopee pira? 30 apa ya? 30. Ya, jadi ini ada bandulnya, cuma ini bandulnya nyatu ya. Apalagi? Oh, ini nih. Kopling. Supra belum abdol kalau belum dikopling. Bloknya sepaket sama handle 250. Pemasangan pira? Pemasangan habis 300 lah. Total sama maksudnya ini. Iya, sama ini. Berarti pemasangan 50.000 iya. Ya, murah. Kalau di kota ini harusnya enggak cuma 50.000 sih, mahal sih. Mesin spek goib, ini terangkan. Spek standar. Masih standar. Iya, standar. Karbu semuanya standar ya. Iya. Cuma open filter dan di setelannya dibikin beda. Nah, knalpotnya ini pakai RMS. Muffler. Muffler. RMS muffler. Ini harga berapa? Ini bisa harganya bisa ininya leherannya 170, ininya 70. Ya, jadi ini leherannya 70 tapi model sambungan ya. Ini suaranya sih suara motor kencengnya dapat, tapi motornya enggak kenceng. Oke lah. Nah, ini sebenarnya kalau ini dicopot juga enggak jauh beda ya suaranya ya. Coba tes suaranya. Aja digeber. Kayak nang wisata, Bro. Ya, suaranya khasnya ngajak ribut. Pernah dimarahin tetangga, Bro? Pernah, Bro, di ini, tetangga ini. Rumah, Bro. Tetangga rumah ya. Iya. Diomong apa? Oh, itu knalpotnya diganti aja, Bro. Sopan ya tetangganya. Iya. Oh, ini shock depan. Ini modelan dipendekin atau per potong? Dipendekin. Diturunin aja. Turunin. Pernya? Enggak. Olinya ditambahin. Iya. Olinya ditambahin. Oke lah. Ya udah cakep. Nah, sekarang sebagai pakar al modifikasi Indonesia, baca. Saya akan menyarankan nih. Seharusnya ini biar enggak ngantuk, shocknya ini diganti, Bos. Shock ini diganti yang agak gedean ya, supaya siap. Terlihat lebih padat dan lebih keker. Arm ini disambung segini 10 cm sampai ini ban mentok ke sini. Udah cakep Thailand style banget. Sama behelnya dipasang, sama yang warna silver disilverin lagi, itu udah keren. Cakep. Oh iya, ini yang sangat annoying. Ada modifan di area stang. Stang yang bagian kiri agak sedikit ditekuk. Ini gimana ini? Itu okay. Habis kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Karena apa? Ya. Diputusin cewek? Enggak ya? Ya gitu, oh. Bro. Nabrak apa? Nabrak itu sekolahan. Nabrak sekolahan. Hanya ini ya? Iya. Orangnya sih? Orangnya enggak. Enggak luka-luka? Iya, enggak. Kenapa enggak sekalian gitu loh? Ya ntar ya lecet-lecet gue nek, si gile. Pernah buat bonceng cewek ada berapa? 3. Nice. 3 ya, beda-beda. Oh, beda-beda. Enak langsung. Yang mana? Wah. Enak semua, Bro. Oh, dicobain ya. Iya enggak, Bro. Ya kurang lebih kayak gitulah. Saya nanti di video selanjutnya akan tes motor ini seperti apa performanya. Sama akan tes koplingnya sih. Beri pendapat kalian, silakan dihujat, enggak masalah ya. Ya, orang apa-apa. Gak masalah. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.